Sangat beruntung sekali para kawanku ya punya uang seperti ini. Atau jika menemukan uang kertas 1.000 rupiah seperti ini, para kawanku ya bisa auto kaya mendadak. Tentunya bisa kita jual dengan harga yang maksimal 165 juta rupiah. Kenapa kok bisa mahal para kawanku? Tentunya kita bisa simak video ini sampai selesai. Siapa tahu kalian, para sahabatku semuanya punya uang kertas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam seduluran selawase untuk para kawanku, para sahabatku semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Pertama-tama kita berdoa dulu, semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya, amin, Allahumma amin. Tidak sembarang uang kuno kita bisa jual dengan harga mahal. Akan tetapi, punya uang kuno sangat spesial, atau kita bisa buat karya seni, kita buat simpan atau kita koleksi. Di sini para kawanku ada uang kertas 1.000 rupiah. Tentunya saya baru mendapatkan uang kertas ini. Uang kertas ini kita bisa jual dengan harga 165 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis sekali, terutama pada uang kertas ini. Perhatikan kenapa bisa kita jual dengan harga mahal. Tentunya dengan nomor seri yang sangat cantik sekali, atau nomor seri langka seperti ini. Perhatikan nomor serinya, EAZ345221. Tentunya nomor ini sangatlah unik, sangatlah cantik. Jadi uang kertas ini jika kalian ingin menjualnya, kita bisa jual dengan harga yang maksimal. Silakan cek dompet kalian jika menemukan uang kertas 1.000 rupiah yang bernomor seri langka atau unik. Tentunya cepetan dijual. Bisa kita jual dengan harga yang maksimal para kawanku. Kesimpulannya para kawanku, tidak semuanya uang kuno bisa dijual dengan harga mahal. Akan tetapi kita punya uang kuno atau punya uang nomor seri cantik, tentunya kita bisa jual dengan harga mahal. Oke para kawanku, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.